بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara pengerusi yang saya muliakan, pengerusi dan tuan-kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama laksanakan solat maghrib berjamaah dan kita ikuti dengan kuliah. Mudah-mudahan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada hanya tiga saja, iaitu semalam, besok dan hari ini. Yang semalam dah tak ada dah. Yang besok belum tahu lagi. Yang tentu ada sekarang. Maka kita gunakan masa yang sangat sedikit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang rasanya kita ingin hidup lama lagi. 1,000 tahun, 2,000 tahun lagi pun kesemua orang mahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmat di sebalik hidup atau mati. Ada orang dicepatkannya kematiannya. Ada orang ditangguhkannya. Tidak pula kita tahu apa hikmat ditangguhkan, apa juga hikmatnya disegerakan. Yang nampak zahirnya kalau dipanjangkan umur supaya kita mempertambah banyakkan lagi ibadat. Atau kalau direngkaskan umur kita supaya kita jangan banyak buat maksiat. Tetapi kadang-kadang ramai orang bertangguh-tangguh ibadat pasal dirasakannya masa untuk hidup itu lama lagi. Tidak diketahuinya mati itu di antara pejam dan celik. Waktu ia celikkan mata, bimbang tak sempat nak pejam. Waktu kita pejam mata, bimbang tak sempat nak celik. Mati mencelah di antara pejam dan celik itu. Nafas pun begitu. Nafas tadi, nafas kejap lagi. Dan nafas sekarang. Nafas yang tadi dah tak ada dah. Nafas yang sekejap lagi belum tahu boleh tarik atau lepas. Nafas yang ada sekarang itulah yang kita punya. Tapi kadang-kadang bila cermin muka, rasa-rasanya lambat lagi mati. Muka merah lagi. Doktor kata awak tak ada sakit. Terbayanglah hati kita, lambat lagi aku mati. Itu yang bertangguh. Ada juga orang berkata, saya tak pernah minta pun lahir dalam dunia ini. Itu sombong namanya. Imam Ghazali berkata, ramai orang bercakap demikian, tetapi kalau diperintahkan masuk dalam perut ibunya balik, dia takkan mau. Begitulah perjalanan hidup ini. Tidak diketahui mengapa kita datang, apa hal kita datang, ke mana kita nak pergi. Oleh itulah kita lihat di sini, Sayyidina Ali pernah mengatakan, dunia dan agama itu bolehlah tegak. La yazaluddin wa dunya qa'imain madamat arba'atu asya. Dunia dan agama boleh tegak kalau ada empat perkara. Yang pertama, madamal aghnia la yabkhaluna bima khuwilu. Selama mana orang-orang kaya tidak bakhil, tidak kedekut,
dari apa yang telah dikurniakan kepada mereka. Jadi orang kaya ada tugas, orang berharta ada tanggungjawab, orang yang dianugerahkan Allah Ta'ala rezeki yang lebih ada urusannya, iaitu wang yang diterimanya itu ada hak orang lain, sama ada zakatnya, sama ada dermanya, sama ada sedekahnya atau tabarruknya, sukarelanya. Tapi ada orang yang wangnya banyak, ia rasakan wang tu dia punya kesemua. Sedangkan Nabi Allah Daud pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yushabbi'u ghairi wal hisabu ala qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang nanti mengenyangkan orang lain. Hisabnya aku yang tanggung dalam kuburku. Maksudnya, Nabi Daud berdoa supaya Allah lindungkan ia daripada mencari wang. Wang itu, harta itu nanti yang kenyang orang lain. Maksudnya, kalau kita mati setelah mengumpulkan wang yang begitu banyak, 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 tidak dinafkahkan kepada yang menurut hukum Allah, tidak dibelanjakan, dan dia pun tak nak belanja, belanjakan orang lain pun dia tak mau, dia pun tak nak belanja, nanti dia mati, siapa kenyang? Kalau isteri dia kenyang, tak apalah isteri dia, balu dia. Kalau anak kenyang, tak apa anak dia. Dibimbangkan kalau dia mati, harta banyak tinggal, isteri pun tinggal, isteri kahwin lain, siapa kenyang? Suami baru dia yang kenyang. Macam tak pening dalam kubur kita. Habis duit aku pun habis, isteri aku pun orang kebas. Dengan demikian, wang yang ada, yang kita punya, yang kita sedekahkan, yang kita dermakan, yang kita zakatkan, itu kita punya. Yang simpan dalam poket, dalam bank, dalam mana-mana simpanan, belum tahu kita punya. Yang jelas kita punya, yang kita makan tadi, petang, makan petang, makan goreng pisang, itu kita punya. Baju yang dipakai ni pun, kalau dah mati, bukan kita punya. Kata Abu Bakar, aku ni sudah nak meninggal, buka baju aku yang baru ini, tukarkan baju yang buruk, yang baru bagi orang lain hidup pakai, aku mati tak pakai baju buruk pun tak apa. Kadang-kadang sudah banyak baju disimpan, digantung-gantung, pakai pun tidak, sedekah pun tidak, digantung beribu-ribu lai di rumah, siapa nak pakai baju tu? Suami baru isteri kita besok yang pakai, tak pening dalam kubur kita. Begitulah. Maka orang kaya sebenarnya, kaya itu pun tak tahu sebenarnya, pasal wang dalam bank itu nombor saja yang tengok, yang punya bukan dia punya. Satu hari dua orang musafir singgah di sebuah istana raja. Boleh saya tumpang tidur sini? Kata security dia, pegawai selamatan, tak boleh, ini istana sultan, istana raja ni bukan tempat tidur. Dan tumpang tidur tak boleh, tak boleh, ini rumah raja. Sekejap tak boleh, tak boleh. Boleh saya jumpa raja ni? Jumpalah. Tuanku, boleh saya tumpang tidur sini? Tak boleh, ini better punya rumah, dia kata. Yalah tuanku, tidur sekejap tak boleh. Kan musafir ni. Tak boleh. Ini rumah siapa ni? Ini rumah better. Oh, rumah tuanku ni. Istana saya lah ni. Oh. Dulu? Dulu bapak saya punya. Oh, dulu lagi. Datuk saya punya. Dulu lagi. Monyang saya punya. Kalau tuanku mati, siapa punya? Anak saya punya. Siapa punya rumah ni tuanku? Oh, perasan dia bukan dia punya. Nanti dia akan tinggal harta tu. Siapa punya? Anak dia punya. Anak-anak-anak akhirnya, siapa pun tidak punya sebenarnya. Punya itu sementara, baru perasan dia. Tidurlah dia kata. Baru pas perasan dia, rumah yang dia punya itu bukan dia punya sebenarnya. Begitu. Maka orang kaya
hendaklah anggapkan harta yang dipunyai itu sementara saja. Paling banyak orang kaya makan berapa pinggan nasi agak-agak? Ada dia makan 10 pinggan. Setengah pinggan pun belum tahu. Doktor tak bagi dia makan. Boleh saya makan nasi tuan doktor? Jangan awak kencing manis. Udang, jangan awak ada gaut. Kambing, nak mampus. Semua tak boleh makan. Akhirnya saya nak makan apa tuan doktor? Awak makan kulit roti je lah. Aduh. Pernah tuan-tuan tengok orang kaya makan roti canai 18 keping? Tak ada, paling banyak setengah keping. Satu keping pun banyak. Ada sekali di Melaka, pertandingan makan roti canai. Seorang tu makan 18 keping dia makan. Lepas habis makan, dia minum, mati dia. Menang dia pertanding, menang. Tapi mati. Kembung perutnya, gembung pun. Kembang roti canai tu. Ha, dia. Mana kita punya sebenarnya? Ha, dengan demikian, wang yang kita simpan itu belum tahu kita punya. Yang kita sedekahkan itulah yang kita punya. Maka yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima alimu. Selamanya ulama mengamalkan apa yang mereka tahu. Ulama waktu dulu sebelum mengaji dia jahil. Kemudian dia mengaji, maka hilanglah kejahilannya. Yang kedua, selepas ia berilmu, hendaklah ia beramal. Yang ketiga, hendaklah menyampaikan kepada orang lain. Itu tujuan tuntut ilmu. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, beramal dengan ilmu itu. Dan yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. Jangan sorok ilmu. Sorok ni ada dua. Yang pertama, sengaja tak nak mau mengajar. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Tak berani nak menyampaikan yang hak. Bimbang. Kalau orang tanya hukum, apa hukumnya tuan? Haram ke halal? Susah nak cakap ni. Kata. Haram ke? Susah juga. Halal? Lagi payah. Jadi apa hukumnya? Halam hukumnya. Halal pun tidak, haram pun tidak. Jadi halam hukum. Tak berani. Ulama mesti menyampaikan yang sebenar, yang sebenar-benarnya. La yakhafuna law mata laim. Tak takut cercaan orang yang mencerca. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya yang takutkan kepada Allah ialah orang-orang yang bersifat ulama. Kalau ada ulama tak takutkan kepada Allah, apa macam? Yang ditakutkannya manusia. Kita takutkan kepada Allah, maka manusia takutkan kepada kita. Kita takutkan kepada manusia, manusia tak takutkan kepada kita. Ramai orang yang ditakutnya tak dapat kesenangan dalam dunia ini. Betulkanlah hukum itu. Tak berani nak kata yang benar. Yang benar tak berani. Kita mesti istiqamah. Kalau kita baca sejarah zaman Umar bin Abdul Aziz, 20 orang kena tangkap dalam peperangan Islam dan Kristian. 20 orang Islam kena tangkap. Maka Raja Rum pun panggil orang Islam ni, mari sini seorang-seorang. Seorang-seorang panggil. Mari sini dia kata. Saya nak tawarkan awak menjadi gubernur sebuah kawasan yang makmur, yang subur dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau awak mau jadi gubernur, jadi ketua negeri itu, saya akan lantik awak jadi gubernur. Syarat awak masuk Kristian. Kalau awak tolak, saya akan pancung leher awak. Saya takkan jual agama saya dengan harga yang sangat murah. Dia pancungnya leher kawan tu. Putus. Mengelik-golik kepala tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Membaca Quran, kepala yang telah putus tadi, boleh-boleh berhenti dia.
lagi hangat panas hati raja tu. Seorang lagi pula, awak macam awak nampak kepala putus? Nampak. Awak nak gabnur ke nak putus kepala? Saya takkan jual agama saya. Dia pancung kedua lagi. Bahawa fi ada ayat yang kedua kata apa? Bahawa fi insyatir radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Elok sangkut sama kepala sebelah ni belah. Tetak kepala tu. Yang ketiga pula. Awak bagaimana? Saya naklah dia kata. Yang ketiga sudah mau jadi gubernur ni. Ini nampak jadi gubernur bos nombor satu dalam wilayah. Kaya raya ni jadi bos ni. Setuju? Setuju. Nak masuk Kristian? Masuk. Jadi kalau awak setuju, sign kontrak. Dia pun nak sign. Datang menteri dia, tuanku nanti dulu. Sebelum kita sign kontrak ni, kita test dulu betul ke dia orang sebelah kita. Kalau betul, suruh dia pancung leher kawan dia. Itu orang kita lah tu. Betul juga kata raja. Betul ke dia sebelah kita ataupun dia berpura-pura? Okey, test. Dia pancung leher kawan dia. Putus. Nak harapkan jadi bos sendiri ni. Kata menteri dia, tuanku tengok member dia pun potong. Kita lagi teruk dia kata. Dipotong pun semua lagi tu. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kerana sibuk dengan dunia, dunia pun satu sen tak dapat. Akhirat pun sudah tidak dapat. Pasal sudah ingin murtad. Hukumnya murtad. Kalau kita nak mencuri, tak jadi mencuri, tak berdosa kita. Tetapi kalau ingin murtad, tak jadi murtad. Murtad hukum dia. Pasal dia suruh redha dengan kufur, hukumnya kufur. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha mengkapi hukumnya kafir. Itu sebab kita boleh campur-campur. Dan maknanya kita lihat ya bahawa dalam Islam ini dia ada undang-undang. Apa nama kita? Thalathun jidduhun najidun wahazluhun najidun. Tiga perkara sungguh pun sungguh, tak sungguh pun sungguh. Akidah tak boleh main-main. Kan setengah seorang kata, kalau saya buat, saya kapi. Dia kapi terus. Walau dia tak buat. Kan banyak orang kata, saya tak buat, saya tak buat. Dia kata, saya tak buat. Kalau saya buat, saya kapi. Kapi dia. Pasal dia sudah main-main dengan akidah. Tak boleh cakap. Walaupun dia buat atau tak buat, dia memang tak buat. Tapi dia sudah kata, kalau saya buat, dia tak buat. Kapi saya, hukumnya kafir. Kalau mati, tanam hukum kubur Islam. Tanam kubur Bengali. Amin rasa. Hukum dia. Kedua, talak. Talak tak boleh main. Yang ketiga, mendekatkan hamba. Tak boleh main-main. Itu dia. Itu dia. Maknanya, kita balik-balik bahawa ulama-ulama ikut. Tapi ulama-ulama kita kadang-kadang boleh dibeli. Senang. Sikit dia. Kita baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan fatwa mengatakan Quran itu kadim. Tapi khalifah ketika itu mengatakan Quran itu baharu, makhluk. Bercanggah ulama dengan pemimpin negara. Tangkap Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Pasal fatwa dia bercanggah dengan fatwa kerajaan. Duduk dalam penjara. Lama-lama arahan baru rotan. Kalau tak tarik balik rotan. Rotan. Tak lama datang ulama-ulama sebelah khalifah tadi pujuk Imam Ahmad bin Hanbal tarik balik supaya jangan kena rotan. Tidak, dia dah, saya takkan tarik balik fatwa yang saya beri. Itu fatwa yang sebenar. Ulama-ulama ketika itu pun pujuk dia ikut kerajaan. Ulama dulu pun ada yang mengampu. Sekarang pun lagi ramai gitu. Sebenarnya Imam Ahmad kata saya takkan tarik balik. Sebelah dia ada kawan dia kena rotan juga. Sebelah tu pencuri kena rotan. Tuan dia kata pencuri, tuan jangan tarik. Saya pun tak tarik, dia kata. Walau saya mencuri pun saya tak tarik. Perompak pun tak tarik balik. Saya perompak,
saya pun tak tarik. Tuan kata tarik, tuan akan masuk syurga. Bagus pula perempuan tu. Tuan kalau tak tarik, tuan akan masuk syurga. Dia nasihatkan imam besar tu. Perompak. Makna orang sekarang kalau mengampu lebih teruk pada perompak. Elok perompak tu sikit. Ha, tak lama kemudian, tukang rotan tu pula sudah melampau. Dia rotan kepala imam hambal. Arahan kerajaan, badannya. Dia kepala-kepala potong sekali. Dia pukul sekali. Lengkung-lengkang kepala orang tua tu kena pukul. Ringkas ceritanya, khalifah pun meninggal. Tukar khalifah baru. Khalifah baru ni buat arahan, semua ISA keluar. Zaman dulu pun ISA Obama juga. Tak apa bicara. Keluar. Tukang rotan tadi tu pun pencin rupanya. Pegawai kerajaan ni akhirnya pencin juga dia. Imam Ahmad dah siap-siap badan, mengajar masjid balik. Mengajar, tengok-tengok orang yang rotan dia tu ada dengan ceramah dia. Tukang rotan tu. Habis ceramah dipanggil. Bukan awak rotan saya dulu, dia kata. Ya, mengapa pukul kepala saya? Kerajaan suruh pukul badan je. Awak pukul kepala apa pasal? Sebenarnya tuan, saya rotan kepada tuan tu, saya niat biar tuan cepat mati, dia kata. Dia cepat mati, tuan takkan tarik balik petua yang tuan berikan itu. Bagus dia betul tukang pukul tu. Niat dia bagus. Teknik salah. Man tukang rotan tu dia bertugas saja. Hati dia memang sokong ulama tu. Imam Syafi'i dirantai dari Yaman ke Baghdad. Dirantai, ditarik daripada Yaman ke Baghdad. Kan tak ikut kerajaan. Itu ulama dulu. Imam Malik pun kena seksa. Itu. Sekarang tak ada apa-apa pun. Tarik jawatan aja. Kena tukar aja pun takut. Halam juga dia. Begitu. Begitulah. Ulama-ulama dulu nak menyampaikan kebenaran itu pun amat payah. Mereka diseksa tapi mereka sanggup kena seksa. Tak ada apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal tercabut kain dia. Apa dia kata? Engkau rotan saja aku, tapi jangan sampai terbuka kain aku, aib, dia kata. Dia rotan, dia tak kisah. Jangan sampai aurat dia terbuka. Ambil itu. Maka ulama-ulama kena bekerja menyampaikan yang benar, bukan menyeleweng kepada hukum. Memanglah kita lihat bahawa nak menyampaikan sesuatu itu kadang-kadang amat menakutkan. Takut nak sampaikan. Itu sebabnya dia tak, al-ulama masabihul ard. Ulama itu pelita, lampu suluh kepada bumi ini. Maka ulama mesti duduk tempat yang sebenar. Ulama mesti duduk tempat yang sebenar. Jangan salah tempat. Salah tempat habis hancur. Macam harimau juga. Harimau kalau duduk dalam zoo, hancur dia. Dia duduk dalam hutan. Dalam hutan kalau dia mengaum, orang terkencing-kencing takut. Kalau dalam zoo mengaum, siapa takut? Orang acah lagi dia. Baling kacang. Orang baling pisang aja dia. Pasal salah tempat. Rimau bukan dalam zoo, di hutan. Singa di hutan, baru betul. Ulama pun mesti duduk tempat dia sebenar, baru betul. Baru orang takut. Tidak, orang acah aja dia. Apa? Itu ulama pun jangan silap. Letuk tempat yang sebenar. Itu sebabnya orang awam kan payah. Siapa aku nak dengar ni, dia kata. Ni udah gua ulama, ini juga ulama. Tengok ulama tu, dia takut tak ada ke, takut kerjaan ke dia. Sekian dimaklumkan. Teringkaskan. Tiga pula. Yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama mana orang-orang jahil tidak sombong mengenai apa yang mereka tidak tahu. Kita tidak tahu, tanyalah. Itu soalan. Kan kadang-kadang ada kelas, tuan guru kata ada soalan, siapa pun tak angkat. Pasal segan nak tanya.
Kalau tanya, orang sebelah kata, itu pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia marah orang tanya. Tanya dia, dia pun tak jawab. Itu masalah. Itu kelebihan orang Melayu. Itu orang Melayu segan nak tanya. Cuba tengok. Orang Melayu ni, tanya pun tak berani. Kalau tanya dia, dia tahu jawapan. Jawapan pun tak jawab. Dia tahu. Ya. Dipandang orang sebelah. Pandang sebelah. Itu kelebihan orang Melayu. Saya tengok sekali di sekolah di Jeddah. Bila saya sampai melawat sekolah tu, cikgu pun tanya, nak tunjuk kita ni anak murid je. Siapa tahu? 40 orang kat tangan. Jawab belum tahu. Itu Arab ni kelebihan buat tu. Kalau soal, dia jawab. Dia tak jawab. Angkat tangan berani dia. Itu kelebihan dengan Arab pula. Jadi kita ni, sebab kita ya, di masjid-masjid, kita kena ada kelas. Tuan guru bawa kitab. Kitab pekah ke, tafsir ke, apa benda kitab ke, maka anak murid pun kena bawa. Barulah mengaji. Yang silapnya, tuan guru bawa kitab. Anak murid tak bawa. Dulu waktu kita mengaji, tuan guru tak bawa. Pasal tuan guru tu alim. Anak murid bawa. Sekarang terbalik pula. Tuan guru bawa, anak murid tak bawa. Pasal alimnya anak murid. Itu kelebihan dia. Jadi kita tu core system. Kita payah nak berubah. Maknanya kita belikan kitab. Bawa kitab. Dia bawa dua kali tak bawa lah. Selama-lama tak alim. Selama-lama tu kita kan pakai kitab pekah sekarang ni. Yang bagus mengaji kitab ni, kitab tua ada keberkatannya. Pasal kitab tua ni, kitab orang alim hanya boleh dibaca oleh orang alim saja. Kita yang tak pandai bawa kitab. Kitab pekah-pekah ni kadang-kadang bahasa lama kan, tengok diharamkan makan keladi. Keladi haram pula dah. Rupa-rupanya keledai. Salah baca. Kap lam dalia, keladi pun jadi, keledai pun jadi. Jadi kita kena tanya. Soalan-soalan, walaupun soalan pelik-pelik pun tak apa. Kan dalam undang fiqah, dalam tasawuf kata, ndaklah tuan guru itu jangan sekali-kali mengambil hati terhadap telatah anak muridnya. Pernah satu hari Abu Yusuf mengajar di masjid. Ada soalan. Adalah anak murid seorang duduk sebelah dia, diam aja. Ayang, kau diam saja, tanyalah sikit, kata tuan guru tanya. Dia pun tanya. Dia tak nak cakap pun, jadi diam. Tuan guru tanya, dia pun tanya. Tuan, kalau kita berpuasa, bilakah kita kena berbuka? Kan pelik soalan tu. Tuan guru kata, apabila matahari masuk, bolehlah berbuka puasa. Tuan, kalau matahari tak masuk-masuk, tuan? Tuan guru kata, eloklah kau diam, dia kata. Jadi kita yang tak pandai ni kena tanya. Walaupun remeh-remeh tak ada soalan. Kadang-kadang soalan-soalan fiqah ni tak habis-habis. Makin hari makin ada, makin hari makin ada. Kan macam-macam soalan-soalan yang pelik-pelik. Kita kadang-kadang bab fiqah ni dia remeh. Hari-hari terjadi. Kita kena check ada masalah soal supaya besok jangan kita beribadat tidak ikut hukum. Kan ibadat Allah Ta'ala terima dengan dua syarat je. Pertama, ikhlas, kedua ikut undang-undang dia. Sudah, cukup. Semayang tu ikut undang-undang. Itu sebabnya kita kadang-kadang baca doa kunut ya. Kita baca dua soalan doa kunut ni. Yang pertama, jarang orang tanya makna kunut itu. Pernah tak tuan tanya, tuan guru kita, apa makna kunut tu? Saya rasa orang tak pernah tanya. Saya mengajar dekat lebih 30 tahun. Tak pernah orang tanya makna kunut tu. Pernah tak tuan tanya, tuan guru, kunut makna apa tuan? Orang tak tanya. Bagusnya orang Melayu tu, kelebihan dia. Dia taat sungguh. Dia baca. Yang kedua, mengapa kita selepas waqina syarram qadait, kita tak ada amin dah. Masing-masing baca. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Tak ada amin dah. Masing-masing baca afsal. Orang tak tanya. Orang tak tanya.
Pasal itu kelebihan orang Melayu. Taat sungguh dia. Apa tuan guru kata, jangan mangkang, menderhaka dia. Kan bagus gitu. Jadi maknanya kita kurang mau bertanya, kurang bertanya. Kurang mau mendetail dalam hal ihwal agama. Kita kena tahu juga sikit-sikit, tanya. Dan kepada siapa kita mengucap salam sebelah kanan dan sebelah kiri itu? Mengapa letak tangan dua ni afzal? Afzal. Umpamanya. Sama juga kita ayat mana? Ayat tu begini ke? Begini ke? Begini ke? Begini ke? Macam-macam ada. Yang tak ada, begini je tak ada. Tak ada. Kalau kita ke Mekah, begini, begini, gini pun ada. Gini, gini. Nah tu, ada kawan saya sini semayak di semayang Masjid Negara. Itu je. Semayang Masjid Negara. Kawan ni mazhab dia begitu. Dia semayang sunat. Kawan tak faham, tangkap dengan kawan tu. Main-main semayang, dia kata. Begitu. Saya tak faham. Ini macam-macam ada. Itu sebab kena bertanya. Tanya. Kan, angkat tangan, tangkap tangan semua. Itu sebabnya kita... Kita ibadat semayang ni hari-hari buat. Kita mesti ada perbezaan waktu-waktu muda-muda semayang, waktu kita dewasa dan waktu kita tua. Mesti ada perbezaan. Itu sebabnya jangan kita menganggap semayang kita itu sudah sesuai, selesai. Kita mesti rasa mana silap, mana silap. Kita mesti panggil seorang yang pandai tengok saya semayang betul tak? Sempena atau tidak. Angkat tangan ni pun tak sama. Dingin ni pun ada, bukan? Ke belakang, sini pun ada. Macam-macam. Begini ada, begini ada. Ada yang style ke depan. Begini je. Macam-macam rupa. Yang Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli. Itu semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Nabi semayang tu macam mana? Ada orang semayang terlalu style. Style sangat semayang. Sikit je. Dia kadang-kadang dia pakai ada ke belakang. Allah. Gitu. Dari mana? Gitu. Apa hal itu? Contoh bukan orang sini. Orang England lah ni kan. Jadi, maknanya tak tahu sebenarnya semayang yang sebenar-benar. Walaupun itu hukumnya sunat. Tapi kena check betul. Biarlah ada dia punya penambah. Itu lain bab khusyuk lain. Lain. Okay. Begitulah. Jadi kita yang tak tahu ni, kita kena tahu. Mana supaya kita beramal tu kita rasa betul dah. Betul lah. Jangan kita masih ragu-ragu lagi. Itu sebabnya kadang-kadang terlalu nak berhati-hati. Banyak was-was. Ambil uduk was-was. Takbir pun was-was. Nawaitu ambil uduk. Sampai dah basah-basah baju. Niat tak masuk juga. Nawaitu. Satu hari anak murid ni ambil uduk. Ambil uduk, was-was. Ambil lagi, was-was. Tanya tuan guru dia, tuan, macam mana saya ni tuan? Was-was lah. Tak apa tuan kata. Awak pergi menyelam dalam kolam tu senang. Menyelam niat. Sah tu. Hukumnya sah. Tertib serentak dia panggil. Sah hukumnya. Keluar-keluar, tuan, was-was juga tuan. Tuan kata, awak tak wajib semayang. Kenapa tuan? Awak dah menyelam, was-was juga. Awak gila, dia kata. Orang gila tak wajib semayang. Begitu. Nah, begitu. Pasal apa was-was? Dia tak yakin. Dia tak faham makna niat itu. Niat itu di hati dan lintasan hati. Jangan dibaca. Baca memang Allah sengaja aku semayang fardu insya empat rakaat imam ngadap kiblat tunai. Kan panjang. Nabi Allahu Akbar itu syam maksud niat. Wuduk pun begitu. Bila dinawaitu semangat sengaja aku angkat hadas yang kecil fardu atas aku ngadap kiblat empat rakaat kan macam ada. Kan payah. Dia hijau muka dia. Niat tak masuk juga.
Lain kali bila kita sembahyang Allahu Akbar, dah letak tangan tu, ya sah dah tu. Dah masuk ni, dah pegang dah. Dah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datang bisikkan. Dia kata, kau sebut isyak ke maghrib tadi? Ah, sudah. Maghrib kot dia kata. Ah, turun balik. Allahu Akbar. Betul dah. Dah. Waladhalin dah. Waladhalin. Bisik lagi. Kau sebut 3 ke 4? Ah, iya juga. Ah, turun lagi. Lain kali bila dia bisik kan, jangan menyibuk lah, aku sibuk ni. Itu dia. Di al-yaqin la yazul bisyak. Yakin takkan hilang dengan datangnya keraguan. Kita dah yakin, dah pegang, dah yakin dah tu. Datang keraguan, tolak keraguan kerana ada yakin. Yakin tu 100%. Syak itu 50%. Mengapa ambil yang 50% tu? Ha, begitu. Habis sebab tu. Itu dia. Jadi orang-orang jahil, jangan sombong. Tanya kalau tak faham. Ha. Soalan sekarang, bila kita rasa bertanya tu, rasa soalan bodoh. Tak. Biar orang kata bodoh pun tak apa. Yang keempat, madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Selamanya orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka tu dengan dunianya. Ha, orang miskin jangan jual agama dengan harta dunia yang sedikit ini. Satu hari, satu orang budak kulit hitam mengembala kambing. Kambing ni bukan dia punya, tuan dia punya. Tiba tu Sayyidina Umar pun datang. Tanya budak kulit hitam, ni apa kau buat sini ni? Mengembala kambing tuan, dia kata. Dia tak kenal ni Sayyidina Umar. Tak kenal dia. Mana kambing? Ah, itu kambing tu padang tu, saya jagalah tu. Siapa punya? Tuan saya punya. Umar test dia. Boleh jual saya seekor? Tak boleh, dia kata. Saya jual, saya akan buat beli dengan harga yang sangat mahal. Kalau tuan kau tanya, katakanlah kambing dah mati. Tidak, dia kata. Kalau tuan saya tidak ada, Tuhan ada. Ha, kulit hitam, hati putih. Kita kulit putih, hati hitam. Begitu. Ha, maknanya dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, menitis air mata Sayyidina Umar, beli semua kambing tu, dihadiahkan kepada budak hitam tu. Sampai iman Islam di sini, dia kata. Ha, begitu. Ha, dia tak jual agama dengan harga yang amat sedikit. Sebagai cerita yang saya sebut awal-awal tadi. Ha, begitu. Ha, begitulah kita. Dunia ini setakat mana agak-agak. Kalau tuan nak tahu dunia ini bagaimana, tengok orang main bola tu. Itulah dunia. Ditendangnya bola tu, diburunya balik. Diburunya bola, ditendangnya balik. Tidak, dia bawanya balik bola tu. Itulah dunia sebenarnya. Dah penat memburu bola tu, dah dapat, ditendang, bawalah balik, dah tendang. Itulah sebenarnya dunia tu. Macam orang main kerem tu lah, main kerem tu. Tak ada apa. Pang, 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 masuk lubang. Itu saja. Itu keluarkan balik, tendang balik. Itulah kerja. Kan tak ada kerja tu. Kalau kita baca sejarah, bagaimana nak mengalau toyol, cara macam mana? Toyol senang je. Tak payah kita nak buat apa. Ambil lagi hijau, kacang hijau, letak ke rumah je. Senang. Toyol datang, dia main kacang hijau tu. Main kerem seorang-seorang. Dia lupa nak curi duit tu. Maknanya orang main kerem tu, adik-adik toyol lah tu. Faham gitu. Ah, itulah tuan. Itulah pesanan sana, sana Ali. Kita ambil pula sana Nabi Allah Daud pula. Ha, apa dia tu? Innal aql hakim la yakhluwanna 4 saat. Akal yang sempurna, akal yang bijaksana, mesti ada 4 masa dia baginya. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, satu masa untuk bermunajat. Gunakan satu waktu untuk bermunajat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita sudah masuk tahun baru. Tahun baru ni selalu kata kita azam. Tahun ni kita mesti buat. Jangan sebut, jangan umum-umum gitu. Tahun ini saya sembahyang duha mesti sekurang-kurangnya 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Ha, buat undang itu. Kalau belum start tahun lepas, tahun ni 2, start 2. Tahun ni tahun lepas sudah start 2, tahun ni naik 4. Tahun depan naik 6. Ha, begitu. Kemudian subuh kita bangun awal. Sebelum terbit fajar sadiq kita sudah bangun dah. Mesti buat peraturan begitu. Ngantuk ke tak mengantuk ke, awal ke tidur, lewat tidur ke, mesti bangun sebelum ayam berkokok. Pasal ayam kokok,
bukan lagi dia bangun menggerakkan orang tidur. Kata Luqman, wahai anakku, jangan kau lebih teruk daripada ayam. Ayam bangun dan menggerakkan orang tidur. Ribut ke, hujan ke, mengantuk tak mengantuk, ayam tetap bangun. Pernah tak ayam mogok kalau ribut hujan? Ribut sejuk, tidurlah kita. Tak ada. Ayam tak buat gitu. Ha, kalau kita tak bangun, ayam bangun, malu dengan ayam. Kalau ayam tahu, malu kita. Ha, tu. Mesti bangun awal. Pasal? Pasal kita nak tidur dalam kubur besok. Tidur ini maknanya ialah mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kena ingat? Saya ulang lagi sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kalau nak tidur dalam kubur, di dunia ni kurangkan tidur. Baru boleh tidur dalam kubur. Kalau lebih tidur, tak bangun, bila nak tidur dalam kubur? Dia beduk, dia malaikat. Nak tidur bila? Kita mesti bangun awal. Pasal nak tidur di kubur besok. Itu sebabnya apabila kita dah jawab soalan muka nakir, apa mereka kata? Numu nau matal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nampak? Kan tidur tu. Malaikat kata, malaikat muka nakir jawab, dah dapat jawab soal, semua soalan dah jawapan, dapat jawapan. Numu nau matal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Ah, macam pengantin baru tidur macam mana? Agak-agak. Ingat? Lupa lah kot dah lama kahwin. Kahwin lagi sekali. Ha, baru tahu. Ha, baru tahu nikmat tidur tu. Macam berani. Ha, besok start. Malam ni start. Bangun. Pukul 4, pukul 5 bangun. Main subuh pukul 6. Pukul 5 dah bangun. Cukup sejam kita beramal. Ha, itu. Tidur. Tak ada untung apa. Apa untung tidur tu? Saya cakap. Apa untung dia? Hanya memuaskan nafsu mata tidur saja. Al-naumu ladzatun tabi'iyah walau lam yash'ur bihan na'im, kata orang falsafah. Tidur itu ada kelazatan tabiinya. Walaupun orang tidur tak rasa pun nikmat tidur tu. Bila? Bila tu? Orang tidur rasa nikmat tidur, tak rasa dia tidur. Bila dah bangun, apa rasa dah tak dah bangun. Waktu tidur tu, waktu tidur tu rasa nikmatnya, tapi dia tidur bila rasa nikmatnya? Tak ada sebenarnya. Perasaan saja. Kalau tidur 8 jam sehari, bermakna sebulan tidur berapa jam? 240 jam. Bermakna 10 hari tidur. Sebulan tidur 10 hari. Kalau hidup dalam dunia ni, tidur umur kita 60 tahun, 1/3, 20 tahun tidur. Umur lama tidur. 20 tahun tidur. Cuba yang bayangkan. Kan rugi kita, rugi. Ha, kurangkan sikit tidur itu. Itu yang 8 jam itu tidur yang resmi. Yang tak resmi, tengok TV, tidur. Bukan? Tengah-tengah baca Quran, tidur. Tengah-tengah baca ceramah, tidur. Begitu. Orang tengah tidur itu tak boleh dia dengar ceramah. Orang tengah tengok ceramah, boleh tidur. Faham tu? Saya pun tak faham tu. Itu yang pertama sekali. Maknanya gunakan masa. Ha, jadi kita ambil awal lah. Maknanya sembahyang maghrib, sembahyang subuh kita berjemaah. Kena ingat tu. Sembahyang subuh berjemaah. Rugi, pahala rugi. Pasal subuh banyak dia. Sembahyang jemaah tentulah 27, bukan? Kemudian jalan kaki berapa? Jalan kaki tu. Masjid tu, langkah-langkah tu berapa pula? Jemaah ramai berapa pula? Walaupun sembahyang berdua dapat 27, tapi ramai tu lain. Etikap lain, jemaah itu lain, usap lain, banyak pahalanya. Ha. Dan Nabi pun kata, man sallas subah fi jama'ah faka'anna maqama laila kulu. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah beramal sepanjang malam. Itu pahalanya. Abu Layth As-Samarkandi tulis dalam bukunya, makna 27 itu daripada rumah. Satu, 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 sampai 27 dikira. Jalan kaki itu satu pahala. Slow itu berpahala. Naik tangga masjid ke kanan, pahala. Bacaan dia pahala. Assalamualaikum lain pahala. Main tahiyat masjid, pahala lagi. Duduk, i'tikaf lain. Tunggu azan, pahala. Sampai 27 dikira. Menurut Abu Layth As-Samarkandi, dia tulis 27 tu. Makna 27 tu tulisnya. Ha, tu. Kemudian kita sudah berkahwin, 70 pula pahala lagi. Bujang satu. Orang-orang yang bujang-bujang kahwin cepat-cepat, rugi pahala. Kalau kita dah tua, isteri meninggal, kahwin cepat-cepat lagi, rugi pahala.
Tapi orang Melayu tak boleh. Bila meninggal isteri, kahwin. Orang kampung mising. Hai, kubur, kubur basah lagi. Dah kahwin. Gatal. Ha, tu. Itu masalah. Apalah gatal lah. Hukum syariat ke tu? Abu Darda sudah nak mati. Zawijni, zawijni, kahwinkan aku. Kahwin. Kata sahabat, wahai Abu Darda, engkau nak mati kahwin apa? Dia kata, aku malu bertemu dengan Allah dalam keadaan bujang. Aku malu, dia kata. Bukan kahwin tu, malu tu. Ha, tu. Satu orang di Kuala Lumpur sana, itulah. Tiap isteri yang meninggal, hari-hari ke kubur dia. Jus, kubur jurus lagi. Kata orang tu sayang betul Pak Haji dengan isteri dia. Hari jurus hari. Rupa-rupanya isterinya pesan, kalau saya meninggal, awak jangan kahwin. Melainkan setelah tumbuh rumput, awak kahwin lah. Jiru air cepat-cepat, cepat tumbuh rumput cepat. Ha, begitu. Jam boleh. Begitulah tuan-tuan. Yang pertama, bermunajat. Kita gunakan sikit masa. Malam-malam nak tidur baca Quran. Jangan nak tidur merokok lagi. Nak tidur merokok lagi. Itu masalah. Baca Quran. Tak boleh banyak pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Jadilah. Pada tak baca langsung? Nak tidur tengok wrestling lagi? Peman betul. Tak ada kerja. Orang tentu tengok wrestling, tengok Doraemon lagi karut. Buat apa Pak Ji tengok Doraemon? Aduh. Tak boleh panjang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Jadilah. Melampau lah. Besok kita kalau baca nak tidur baca surah Al-Mulk, terelak daripada seksaan kubur. Ha, kan? Apa salah? 5 minit, 10 minit je. 30 ayat. Al-Mulk. Ha, tu. Start malam ni. Ini sudah tahun baru dah. Masa dah tak ada. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-an saja. 70-an. Itu pun kalau panjang umur. Ha. Maksudnya kalau umur kita 60, standby tu. Macam ni lah, tengok muka cermin lambat lagi mati ni. Tu sebab orang perempuan kan, dia takut tua ni. Perempuan takut. Orang ni Kuala Lumpur lah, saya tahu orang Kelantan ni Kuala Lumpur, kalau ada berkedut muka dah umur 63-62, dia pergi Jepun operate. Tegang muka balik macam umur 26. Masa pergi umur 62, balik 26. Tapi dia lupa suara dia tua. Ha, muka muda, suara tua. Okey, tengok ni dari mana ni? Dari mana cik adik? Dari Jepun. Tua. Nah, begitulah. Gunakan masa. Barulah kedua, fasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua gunakan untuk muhasabah. Muraqabah, muhasabah, mu'atabah, muqabah, semua-semua ni. Mengintai-ngintai kita punya amalan. Banyak mana yang kau, kalau sekira malam ni mati, boleh tak agak-agak? Agak-agak lah. Banyak orang kata, oi, saya takut mati ustaz. Dia kata, siapa? Tak siap lagi. Bila nak siap? Bila nak siap agak-agak? Tak ada masa dah. Kita gunakan sepenuh-penuh masa. Jangan satu masa pun kita buang. Untuk malam-malam bangun, beramal. Siang sibuk, malam. Quran kita dah baca dah. Semayang sunat-sunat dengan tinggal. Jangan besok dah mati, kaum keluarga suruh kita masuk syurga. Mana ada masa? Kita dah mati dah. Waktu hidup dulu ni tak sempat nak beramal. Dah mati, kaum keluarga suruh kita masuk syurga. Dia bacakan Quran, dia kenduikan kita, dia sedekahkan duit kita. Tak ada faedah. Kita sendiri pun tak nak beramal, tak nak masuk syurga. Kaum keluarga sibuk suruh kita masuk syurga. Kenduri, kenduri, kenduri. Siapa untung? Orang masjid lah untung. Tak. Pasal mati, orang jemput orang masjid. Orang masjid tunggu je. Tak ada orang mati bulan ni. Jadi kita lah nak beramal. Beramal. Jangan kelang kabut. Besok kelang kabut, orang nak cakap fatihah lah. Macam-macam. Kita waktu hidup lah, kita standby. Tak bagi pun tak apa. Kita siap bekal lah. Ini kadang-kadang kalau kelompok ni, kalau semain jenazah, orang bagi duit. Mudah-mudahan pahala bagi orang mati. Belum tahu lagi. Orang semayang bukan kadang dapat duit tu, dia jadi lain. Ikhlas dah lari dah.
Yang mati ni orang kaya, dia bersembahyang, masuk. Masuk orang bagi duit. Kelompok ni bagi duit waktu tampung tangan. Letak seringgit. Alah seringgit. Kan dah tadi ikhlas mula bersembahyang tadi. Ha, dia letak seringgit ataupun letak RM50. 50. Ada orang sembahyang sana 50 bagi. 50 tu tinggi sikit. Tengah tinggi tu tiup kipas angin terbang duit. Habis, habis. Lari niat. Ah, ha, kita sekarang kitalah beramal nak masuk syurga, kitalah istimbah. Jangan harapkan orang. Jangan harapkan anak-anak kita nak doakan. Isteri kita jangan harap. Suami kita lagi tak harap. Ha, kalau isteri meninggal berapa lama suami menangis, cuba cakap. 2 hari aja. Meleleh matanya sampai hati ada menegakkan kanda. 2 hari aja. Masuk hari yang ketiga, kering air mata dia. Elio pula meleleh. Ha, tu. Pasal nak kahwin. Suami meninggal pun begitu juga, menangislah. Di Kuala Lumpur satu hari orang telefon saya, perempuan. Ustaz, ada soalan. Asal. Ada kawan saya, suami dia meninggal, dia kata. Dia pun bersumpah tak akan kahwin lagi dah. Bersumpah dia. Tiba-tiba orang pinang dia, ustaz. Dia kata, boleh tak diterima? Ah, macam. Dulu bersumpah. Saya tahu bukan kawan dia. Dia tu lah. Dia pandai pusing. Lain kali. Lain kali bila isteri meninggal, suami meninggal, jangan bersumpah, diam-diam aja. Ha, pesan perempuan. Perempuan ni bila isteri suami meninggal, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambung Allahumma khlufli khairan min. Itu doa. Pesan perempuan baca doa ni. Ha, suami meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma khlufli khairan min. Ha, makna apa? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih daripada suami aku itu. Ha. Perempuan dah mengapa dah tu? Ha, begitulah tuan-tuan. Jadi saya nak balik Kuala Lumpur ni. Jadi tersambung tuan depan. Jadi beberapa perkara lagi. Saya habis sikit. Yang ketiga, kita gunakan masa untuk bertemu saudara mara kita. Beritahu dia kekurangan-kurangan niat. Mana berdakwah dengan kawan kita. Ha, jiran sebelah ke, sahabat ke, dakwah sikit dengan dia. Panjanglah. Ada cara-cara dakwah tu. Kita cerita kemudian. Yang keempat, gunakan untuk untuk mencari nafkah untuk kita. Itu saja. Yang penting yang dua awal tadi. Ha, begitulah. Jadi tuan-tuan muslimin, sekian dulu untuk malam ni. Sehinggalah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang lain. Saya nak balik terbang 9.40. Mudah-mudahan kita akan sambung tahun-tahun akan datang, insyaAllah. Aku qul hadza wa sallallahu alazim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mnun 'alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna silqat tawakkul 'alaik wa husnal zanni bik. Wa mnun 'alaina bikulli ma yuqribuna ilaika maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.